merasakan euforia pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara kita tercinta Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 April 2019 ini. Saya juga berharap sebenarnya jika kawan-kawan semua sudah menggunakan hak pilih kamu dengan baik dan janganlah sampai golput ya kan? Karena satu suara kamu itu sangat berharga dan bisa menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk langsung terjun ke TPS yang akan saya memilih di tempat itu. Dan kita akan rasakan bagaimana sih antusiasme dan euforia dari warga-warga sekitar mengenai pemilihan umum pada 17 April 2019 ini. Sementara di sini di HP saya, ini saya sudah menunjukkan pukul sekitar jam 7.30-an. Sementara itu di bagian kartu pemilih itu dikatakan jam 7 dibukanya. Mungkin open gate-nya itu jam 7 ya kan. Jadi kita mau lihat, ini saya pagi-pagi sekali biar kita melihat bagaimana suasananya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk masuk ke dalam. Let's go.
5 kali. Cuman sekarang baru bagus momentumnya. Oke. Guys, tunggu tunggu. Tunggu. Hey, kita udah milih dong. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, jadi ini dia. Tadi saya sudah menggunakan hak pilih saya di pemilihan umum pada tanggal 17 April ini. Saya harap kawan-kawan semua juga menggunakan hak pilih kamu supaya Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang dapat membuat negara ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan golput ya, gunakan hak pilihmu. Mungkin sekian dulu video yang dapat saya bikin pada video kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan di like. Jika kamu tidak suka, silakan di dislike. Dan jika kamu belum men-subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Semoga video ini bisa memberikan informasi-informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian video saya pada edisi pemilu kali ini. Saya berharap kawan-kawan semua dapat mempergunakan hak pilih kamu dengan baik. Dan jangan golput, karena satu suara kamu bisa menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Sekian video dari saya, kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.